5 kepala daerah meraih penghargaan tokoh yang menginspirasi kategori perorangan pada perhelatan Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Penghargaan ini diberikan kepada 5 tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya. Jangan pernah lelah dalam berjuang. Termasuk kalau nanti sudah nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini, saudara akan kembali memimpin daerah, saudara-saudara. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin-pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Terdapat 8 kategori dalam Pemimpin Daerah Awards 2024, di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.